Boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey. Okey, assalamualaikum semua. So hari ini saya giliran saya untuk bentang tentang betweener centrality. Jadi objektif untuk pembentangan ni pertama utamanya adalah untuk learning. Oops, sorry. Okey. Inilah objektif utama saya sendiri ya, untuk learning, untuk ajar macam mana kita nak kira betweener centrality by hand. Tapi sebelum kita nak mengira ni, kita kena tahu apa tu BC, apa rules dia, kenapa dia penting dalam network. Dan last sekali nanti, result dari sini saya akan bandingkan dengan result from module network ads dengan modul iGraph dalam Python dan juga value betweener centrality daripada Gephi. Gephi dengan Python ni software, network ads dengan iGraph ni module. Okay, untuk simplicity saya akan cakap betweener centrality tu sebagai BC lah. Okay, next. So apa tu BC? BC ni dia adalah satu pengukur untuk suatu node, ukuran suatu node untuk mengawal the flow of information dalam network. Contoh, kalau kita ada network macam ni. Contoh network macam ni. Oops. Okay. Contoh kalau bucu dekat sini ada satu new info lah. Kalau ada new info masuk dekat, dapat dekat bucu ni, macam mana bucu ni dia nak alirkan information tu dekat bucu-bucu yang lain. So aliran dia akan jadi macam ni. Dia akan melalui nodes ni dan akan pergi ke nodes sini. And lagi satu, dia akan pergi ke nodes ni juga untuk sampai ke nodes ni. So jadi maksudnya setiap kali nodes yang di hujung ni dia nak berhubung, dia nak communicate, dia kena melalui bucu kat tengah ni. Supaya aliran informasi tu terjadilah. So maksudnya bucu kat tengah ni, contohlah bucu ni A. Bucu A ni BC dia tinggi. BC dia tinggi dalam network ni. So dia menunjukkan yang A ni memang penting lah sebagai apa ni, penghubung untuk aliran informasi tu. Dan yang kedua, ini dah. Yang kedua adalah sebagai jambatan antara pair of nodes. Bridge between a pair of nodes. Pair of nodes ni kalau kita ada dua nodes, nodes ni dia tak terhubung lagi. Tapi dia, dia terhubung melalui satu nodes. Satu nodes yang lainnya, dia akan terhubung macam ni. Baru dia akan terhubung. So nodes kat tengah ni pun BC dia tinggi sebab dia sebagai jambatan lah antara dua nodes kat hujung ni. BC dia tinggi juga. Dan yang ketiga sebagai, mana dia? Okay. Sebagai license meeting component. Maksudnya contoh macam dalam network kita ada banyak komponen. Ni contoh komponen pertama. Yang ni komponen kedua. Contoh dua komponen ni dia tak terhubung kan. Kalau ada satu lagi bucu dekat sini dan dia sebagai penghubung antara dua komponen macam ni. So ni penghubung. Yang ni komponen pertama. Yang ni komponen yang kedua. Jadi bucu kat sini pun dia akan ada BC yang tinggi. Sebab dia jadi penghubung antara dua komponen ni lah. So ni adalah antara contoh nak tunjuk kenapa BC tu penting dalam network. Okay, next. Yang ni, yang ketiga-tiga ni, ni satu, yang ni kedua, ini yang ketiga. Adalah definition daripada each software, each module lah. Yang atas sekali ni adalah daripada NewX. Ni definition of betweener centrality. Ni daripada NewX, yang ni daripada iGraph. Dan yang ni daripada Gephi. Okay, untuk macam makluman, saya lebih tumpu pada NewX sebab memang daripada dulu lagi saya buat network dalam NewX.
yang dalam Python lah. Yang iGraph ni pun saya cuba-cuba dulu. iGraph ni ada juga dalam R dan juga Python. Tapi saya buat dalam Python dulu sebab ada problem sikit lah dengan R saya. Okay, nanti kita akan go through to formula network X. Yang R nanti saya akan tunjuk juga last sekali. Okay, finish saya akan tunjuk result dia. Okay. So next untuk formula, oh Ustaz, sebelum tu, dalam tiga-tiga network ni, dalam tiga-tiga software ni, dia macam ada perbezaan sikit tentang dapatan nilai dia. Kalau dalam network X, dia dah set normalize. Dia dah set normalize is true. Normalize is true ni maksudnya nilai BC yang kita dapat tu nanti akan berada antara 0 hingga 1. Ha, boleh je kita nak tukar ni jadi false. Kalau jadi false nanti nilai tu boleh dapat lebih daripada 1. Kalau dalam iGraph, iGraph Python, dia dah iGraph Python dengan R, dia dah set normalize to false. So kalau kita nak dapat value antara 0-1, kita kena tukar kat sini. Dekat parameter ni. Tapi iGraph dalam Python, kalau tengok dalam dia punya definition, dia tak ada parameter normalize. So I'm not sure kalau kita boleh dapat between 0 to 1 dalam iGraph Python. Tapi kalau iGraph R, dia ada parameter normalize. So memang boleh tukar kat situ je lah. Kita tulis normalize equals to equals to true. Jadi kita akan dapat between 0 to 1. Kalau Giphy, Giphy mudah sebab dia memang friendly user. Kita just tick je. Nanti bila kita tick, kita nak cari dia punya between sendiri tu, dia akan keluar satu window. Kita boleh tick sama ada kita nak normalize atau tak. So very easy lah Giphy. Okay. So, disebabkan AWS ni dia dah set normalize to true, cara kiraan kita nanti pun akan kira untuk normalize, okay? Okay, next. Ini adalah formula daripada AWS. Saya ambil daripada dia punya documentation. Okay, suatu BC, suatu between the centrality of a nodes. Ni nodes V. Ialah submission of ST dalam V besar. V besar ni adalah set of nodes. Set of nodes. ST ni nodes juga. ST. T. Okay. It's a submission of sigma ni adalah number of shortest path. Okay, number of shorter path between ST yang melalui V. Antara ST, number of shorter path antara ST yang melalui V. Yang bawah ni, number of shorter path between ST. Nanti kalau masa kira nanti kita boleh nampak lah apa dia punya number of shorter path tu. Yang mana satu yang melalui EV, yang mana satu yang bukan melalui EV. Contoh yang ni, sekejap, STV ni. Okay. Dia ada satu lagi syarat. Syarat dia ialah if kalau S sama dengan T, dia punya number of shorter path ST ni akan sama dengan 1. Ni syarat yang satu. Satu lagi syarat. Kalau ST ialah V, dia punya number of shorter path ST yang melalui V sama dengan 0. Nanti syarat-syarat ni kita boleh nampak dekat dalam kiraan nanti ya. ST adalah V ke Sekejap, sini. V, S, T. Sama dengan V. Ya. Kalau S, T sama dengan V. Okay. And, okay next. Ni kalau nak masuk dalam kira. Ni first step.
first step dalam kira, kita kena tahu dia punya total of possible path. Total of possible path ni maksudnya path yang boleh wujud dalam satu network. Contoh kita ada network dengan N sama dengan 5. Maksudnya bucu dia ada 5. Ni contoh dulu eh. Masa dalam first step ni kita tak kisah lagi bentuk graf tu macam mana, sebab kita just nak tahu dia punya berapa banyak path yang kita boleh dapat daripada graf yang ada 5 bucu. Sekejap eh, saya lukis dulu. Okay. Okay, macam mana nak cari total of possible path? Formula dia ialah NCR, yang mana R ni nanti kita akan set jadi NC2. Kenapa R jadi 2? Sebab kita nak cari berapa banyak pair yang kita boleh dapat daripada N nodes ni. Pair ni maksudnya pair maksudnya 2 lah. So sebab itulah R tu kita set kepada 2. Saya tulis kat sini eh. How many pair you could pull from N nodes. Okay, kalau ikut contoh graf ni, N kita ialah 5. Sebelum tu NC2 ni dia punya formula ialah N darab M tolak 1 over 2. Okay, so kalau kita nak cari untuk 5C2, yang boleh 5 tolak 1 per 2. So dia akan dapat 10. Maksudnya dalam network dengan 5 nodes akan ada 10 possible path. Akan ada 10 possible path. Okay, step ni penting sebab nanti bila kita nak kira each path yang ada dalam dalam network tu, kita takut terkurang ataupun terlebih. So step ni akan confirmkan kita punya value lah, berapa banyak possible path yang ada. Okay, so how to do Najwa, kejap eh. Ni path ke pair? 10 possible path. Sama lah path dengan pair. Antara contoh macam, kan list, kita listkan dulu path. Maksudnya nak macam nak cari pasangan untuk kita kira antaranya lah. So, ini adalah pengiraan berapa banyak pasangan yang kita boleh dapat daripada suatu rangkaian. Macam itulah kan? Ya, dan bila ada pasangan tu akan ada path ataupun laluan di antara dua pasangan tersebut lah. Macam tu kan? Okay. Sebab tak jom compare dengan path tu. Okay, so first thing kita kena understand ni lah, the possible path ataupun the pair ni lah yang wujud dalam rangkaian. Okay, so next kita listkan dulu macam mana kita nak detect 10 pair tadi tu. Kita kena tulis satu-satu dalam each table. Sebabkan notes kita ada 5 tadi, kita ada 5 table lah kat sini. Yang ni untuk notes 1, notes 2, notes 3, notes 4 dan notes 5. Okay, kita list je satu-satu dulu. Ni maybe macam nampak macam ni, remeh sikit. From two ni pair lah kan? Pair. Sementara tu ada soalan daripada Zahira. Dia tanya, sama tak path dengan edges? Najwa nak jawab tak? Tak sama ya. Sebab tadi macam step kat sini. Sekejap. Step kat sini saya macam ada mention, kita tak tengok dulu dia punya bentuk graf tu macam mana. Kita tengok berapa banyak nodes tu ada dalam graf tu, dalam networks tu. So path dengan edges tak sama. Nanti kita boleh nampak lah kenapa path dengan edges tu tak sama eh. Kejap eh. Okay, kat sini dulu. Saya tersilap tulis.
Okay. Jadi kita list dulu 1 to 1 4 5. Yang ni kalau macam untuk orang macam saya ni macam cepat keliru, saya masukkanlah list satu-satu dulu untuk tengok betul ke tak, cukup ke tak semua. 1 2 3 4 5. Eh, ini 4. Sorry. 4 4. Ini from 5 to the other notes. Okay. So sebenarnya untuk kita dekat step ni nanti kita akan cross out mana pair yang kita tak, mana pair yang duplicate. Duplicate tu bukan duplicate lah. Mana pair yang sama sebab okay, first kali kita kena tahu dia punya mana dia? Okay. Mana ciri-ciri graf kita tu. Tadi graf kita tu, network kita tu undirected. Undirected maksudnya from 1 to 2 sama juga from 2 to 1. Disebabkan sama, nanti kat dalam table ni kita akan cross out yang tu. Yang kedua, walaupun tadi dekat syarat-syarat network S tadi dia macam ada tulis number of shuttle, dia tulis S, kalau S sama dengan T, number of shuttle path S T akan sama dengan 1 kan. Kalau S sama dengan T maksudnya dia dia macam nak cakap contoh kalau S tu sama dengan 1, kalau number of shuttle path 1 to 1 sama dengan 1. Ni maksudnya ada wujudnya loops kan. Tapi untuk simplicity dan maksud pair kat dalam yang kita define dalam NCR tadi, 1 to 1 bukanlah pair. Sebab tu kita akan cross nanti. 1 to 1 bukan action of a pair sebab dia daripada tempat yang sama ke tempat yang sama. Dia bukannya daripada satu ke tempat yang lain lah. Okay, so kat sini nanti no loop lah. No loop. No loop. Ni contoh ni pair. Kalau loop dari sini dia pergi ke sini balik. Okay. Lepas tu untuk cross, sekejap saya tukar warna pen dulu. Okay, kita cross daripada kiri ke kanan ya. Kita tengok senang sikit. Okay, so untuk table 1 from 1 to 1 tadi sebab loop kita cross 1 to 3 1 to 2 1 to 3 1 to 4 1 to 5. Okay. And 2 to 1 sama dengan 1 to 2 sebab tu kita cross. Okay. So kita start dekat dia punya loop. And 3 1 tadi sama dengan 1 3. Ni sama, ni loop. Yang ni pun kita cross out. Yang ni sampai dekat loop dia. Yang ni semua dah mention dekat table sebelum ni. Okay. So yang tinggal, yang tinggal cukup tak 10 path tu? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Bila dah cukup, kita dah cari possible path tu dah cukup, kita akan masukkan dalam table baru untuk cari dia punya geodesic path. Lagi satu saya macam nak tekankan balik dekat step ni memang penting sebab kita tak nak termiss mana-mana path yang wujud, mana-mana pair yang wujud dalam rangkaian. Sebab kalau kita termiss takut nanti kita macam tersalah kira dia punya BC. Okay. Okay, next. Kita masukkan table baru. Yang ni ada 10 path tadi tu. Okay. So next step kita nak cari dia punya geodesic. Geodesic ni adalah perjalanan suatu nodes ke nodes yang lain. Tapi kita akan ambil kira dia punya shortest path sahaja. Contoh, kita tengok yang first ni, first pair ni, 1 to 2. 1 to 2, kita ada direct path dekat sini. Ini adalah contoh graf yang saya guna untuk kira BC
lupa nak cakap ni. Okay, so direct path 1 to 2 kita ada satu path. Tapi 1 to 2 ni juga kita boleh lalu 1 ke 3 dan pergi ke 2. Tapi kita boleh nampak kat sini 1, 3, 2 bukan shortest path sebab dia ada direct link, direct edges from 1 to 2. Sebab tu kita akan ambil ni. Yang ni kita tak akan ambil. Sebab kita nak dia punya shortest path je. So dia akan jadi 1, 2. Just nak tambah sikit lah. 1, 3, 2 tu dia kira path juga kan. Cuma dia bukan shortest lah. Sebab tu saya tak galakkan Najwa panggil 10 path tadi. Najwa panggil 10 pair mungkin. Kan? Okay. Sebab untuk setiap pair tu akan ada banyak path untuk berhubung di antara pasangan tu kan. Okay. Dan kita akan pilih geodesic shorted path. Path ada banyak lah. Tapi betul saya faham lah maksud dia. Cuma takut orang confuse kan bila tengok tarif. Okay. Okay, next kita tengok dekat semua pair yang lain. 1, 3. 1 ke 3 ada direct. Ada direct link. So kita tulis 1, 3. 1 ke 4 tak ada direct eh. Kalau direct macam ni. Tapi tak ada. So kita kena lalui 3. So 1, 3, 4. Tulis 1, 3, 4. 1, 5 pun sama. Tak ada direct. Kita ada 1, 3, 5. So 2 ke 3. 2, 3 ada direct. 2, 3. 2, 4. 2, 4. 2 pergi ke 3. Pergi ke 4. 2, 5 pun sama. 2, 3 pergi ke 5. Jadi 2, 3, 5. 3, 4 ada direct. 3, 5 pun ada direct. 4, 5 pun ada direct. Okay. Okay, so kalau bila kita dah dapat dia punya shortest path ni, bolehlah kita kira dia punya BC. Okay, so saya besarkan dia punya table sebab nak tulis untuk each nodes. Yang ni V sama dengan 1, V sama dengan 2, 3, 4, 5. Yang ni kena ingat balik yang tadi ST, pair kan? Okay. So kita tulis balik formula tadi. BC dalam table ni nanti kita akan isi BC. BC sama dengan apa tadi? Number of shortest path between ST yang melalui V over number of shortest path yang ada. Okay. So dia punya syarat kat sini lebih. Syarat dia ST jadi number of shortest path ST sama 1. Ini kalau V, kalau ST ialah V, number of shortest ST dia melalui V. Allah. Sama dengan kosong. Okay. ST dalam V ke sama dengan V ni Najwa? Sama dengan notation dia macam ni. Tapi kalau dalam tu maksudnya V tu set. So sekarang ni V tu ni V kecil, S dengan T tak boleh tulis tu notation tu. Kena sama sama dengan boleh. Okay. Dia kena sama dengan. Sebab V tu nombor kan bukan set. So tak boleh tulis notation tu. Okay. Sekejap saya padang lah. Tak apa. Okay. Padang yang notation yang set tu lah. Ada pemadam tak? Ke tak ada? Ada. Tak ada. Ada director. Okay. Itu ya. Okay. Najwa ada soalan pada Zahira. Possible tak shortest path tu ada lebih daripada 1? Nanti saya tunjuk sebab saya memang ada buat 2 contoh. Satu contoh yang macam simple macam ni. Satu lagi yang kompleks sikit. Sekejap.
Okay, kita kira yang ni dulu. From 1 to 2. Tadi dekat syarat ni tulis V sama dengan S atau T. Dia punya shorter path yang melalui 1 ni. Kalau S dengan T sama dengan 1, sama dengan V, dia akan jadi kosong kan. So kosong kat atas ni per 1. Sebab dia ada 1 je shorter path kat sini. Tengok kurungan ni. Ada 1 je. Okay. So yang lain pun sama. Kita kira ke bawah eh. 1 sebabkan sama dengan V. S ni. Ni S. T kan. S ni sama dengan V. So kosong per 1. Sebab ada 1 shorter path. Yang ni pun sama. Kat bawah ni semua sama. 2, 3. 2 ke 3 dia tak ada melalui V. So dia tak ada melalui 1 lah. Tak melalui V sama dengan 1. Jadi kosong per 1 sebab ada 1 shorter path. Yang ni pun sama, tak lalu 1, tak lalu 1. Nak tahu dia lalu 1 ke tak, tengok nombor kat tengah tu. Macam kat sini 2, 3, 4 dia lalu 3 kan, nanti kita pergi kat V3. Kalau V2 pun sama, semua tak lalu 2. So kosong per 1 dan semua ni ada 1, semua pair ni ada 1 shorter path. So, semua per 1. Semua ni per 1 nanti akan jadi kosong eh. Yang ni pun kosong per 1. Nah dekat sini 1 ke 4 dia akan lalu 3. So dia sebabkan dia lalu 3 dia ada dapat nilai 1. Untuk ni lah, untuk formula kat atas ni. Dapat 1 per 1. Sebab ada 1 shorter path. Okay, yang ni pun 1 per 1. Yang ni kosong per 1. Ni 1 per 1. Yang ni kosong per 1. Okay. Yang maklum lah 4 dengan 5 ni tadi sama. Sebab tak ada lalu dia pun. Semua kosong per 1. Harap jelas eh. Kosong per 1 tu sebab shortest path dia semua ada 1. Kosong sebab memang tak lalu. Path pair tu, between pair tu tak lalu pun V. V dia tengoklah. V dia sama dengan berapa. 0 per 1, 0 per 1. Okay, so sekarang ni kita boleh kira dia punya BC. BC dia, kalau untuk 1 tadi semua sama dengan 0. Yang ni pun semua sama dengan 0. Yang ni tadi ada 1, 2, 3, 4. So ada 4. Ni semua 0. Yang ni pun semua 0. Okay, so sekarang ni kita dah dapat BC. Tapi BC ni adalah BC yang sebelum normalize. Sebab tu dia dapat, dia ada value lebih daripada 1. So untuk normalize, untuk normalize dia, normalization. Untuk normalize dia, kita kena ambil kira berapa banyak BC ni, berapa banyak V ni lalu dalam shortest path, lalu dalam pair of the other nodes. Faham ke? Sekejap saya tulis eh. How often how often it falls. On the shorter path between the others. Disebabkan kita nak tengok between the others ni, so formula NCR tadi akan jadi ni kita nak tengok the others ni, NCR tadi akan jadi N minus 1. CR tadi kita dah tulis 2 kan, so N minus 1 C2. Kenapa kita tulis N minus 1? Sebab kita nak exclude, tak masukkan notes yang kita evaluate. Contoh untuk each notes ni yang kita nak tengok V1. So kita nak tengok between the others notes ni. Sebab tu dia jadi N minus 1. So formula akan jadi N minus 1 N minus 1 minus 1 over 2.
So kat sini akan jadi n minus 1, n minus 2 over 2. Okay. So yang ni nanti, dia akan jadi denominator. Denominator. Nah, yang ni akan jadi each of these akan jadi numerator. So kita kira lah, kita kira dulu dia punya denominator. Walaupun tadi n minus, kita masukkan n sama dengan 5 tolak 1, 5 tolak 2 over 2. Ini jadi 4, 3 per 2, 12 per 2. Ada denominator dia 6. Okey. Nanti kita masukkan satu-satu untuk kira dia punya BC. Masukkan satu-satu. Tadi di denominator yang ni numerator. D dia sama dengan 6 tadi. Okay, so BC 1 sama dengan 0 per 6. Dapat 0. BC 2 pun sama. 0 per 6. Dapat 0. BC 3 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Ni sama dengan 0.6666. Not sure berapa banyak 0.66 macam tu lah. Okay, BC 4 0.6. BC 5 pun 0.6. BC 5 0.6 40. So daripada kiraan ni, kita tengok BC 3 sahaja yang ada nilai yang ada nilai BC. So kalau kita tengok balik dia punya network tadi, network dia macam ni kan, macam ni, macam ni. Okay, apa jadi kalau bucu 3 ni tak ada? Bila bucu 3 ni tak ada, dua komponen ni akan terpisah. Dua komponen ni akan terpisah. Dia tak akan terhubung lah. So memang tunjukkan yang bucu 3 ni memang penting untuk menghubungkan dua komponen ni. So ni adalah contoh yang simple. Yang agak simple. Kalau nak tengok contoh yang macam kompleks, tak ada kompleks sangat. Tapi yang macam soalan apa Zahira tadi, yang ada dua shortest path. Ha, ini adalah contoh yang ada dua shortest path. Okay. Kita tengok balik. Kita buat, kita kira untuk yang ni pula. Step pertama tadi, possible path dia, possible pair lah, saya tukar boleh. Possible pair yang kena cari dulu. So NC2 tadi, N minus 1 over 2. Okay, ni ada N dia sama dengan 6. So NC, 6C2 sama dengan 6 tolak 1 per 2. Akan dapat 15 pair. Akan dapat 15 pair. Dalam graf ni akan dapat 15 pair. Okay. So kita list table macam ni tadi. Second step. Dan kita cross mana pair yang kita cross. Okay. Kita cross pair yang loops dengan apa duplicate. 1 to 1, next 2 1 to 2, next 3 1 3 2 3 3, and ni 4 1 4 2 4 3 4 4. Kita stop dekat dia punya loops balik. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5. Ini 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Okay, so kita tengok balik, kita highlight balik, cukup tak 15? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, bila dah cukup, kita pergi ke next step untuk kira dah tengok geodesic path. Sekejap, ni salah. Okay. Okay, yang ni kita tengok dia punya geodesic path. Dasarkan, mana dia? Okay,
berdasarkan network ni. Yang lain yang memang confirm-confirm tak lalu tak lalu bucu tu, saya dah tulis set 0/1 yang mana semua ada satu path. Okey, yang soalan tadi tu yang ada dua path adalah macam ni. Yang ni ada dua path. From mana pair? Pair dia 2, 4. Pair dia daripada 2 ni nak pergi ke 4. Kita tengok dia punya path. Dia ada dua shortest path. Yang mana nilai shortest path tu sama macam ni. 2 nak pergi ke 4, dia akan lalu 1 dan sampai ke 4. Lagi satu path, 2 lalu 3 sampai ke 4. Dan nilai dia sama, ada 2. Sebab yang ni unweighted. Unweighted maksudnya dia punya nilai sisi semua 1. Jadi kat sini kita boleh nampak dia punya apa ni, nilai dia sama. 2, 1, 4, 2, 3, 4 ni sama. 1, 1 ni 2. Ni pun 1, 1, 2. Perkara sama. So dia ada 2 shortest path. Bila ada 2 shortest path, kiraan dia akan jadi per 2 semua. Semua ni akan jadi per 2. Lepas tu kita tengok pula dalam 2-2 shortest path tu, dia lalu nodes yang mana. Macam ni dia akan lalu node 1 dengan node 3. So nilai 1 tu akan dapat dekat node 1 dengan node 3. Ni node 1, yang ni node 3. Okay. So yang lain semua kosong lah sebab dia tak lalu node yang lain. Dia lalu node 1 dengan 3 sahaja. Okay. Macam mana pula kalau untuk path yang lalu 2 nodes dalam satu path macam ni. 1, 3, 5, 6. 1 nak ke 6, dia kena lalu 2 nodes. Ni 1, 3, 5, 6. Dia akan dapat, dia tak akan jadi macam 2, 4. Yang mana dia kena share. Dia jadi share lah kan, 1 per 2, 1 per 2. Kat sini, dia akan dapat 1 per 1. Sebab dia dalam laluan yang sama. Dan dia ada satu path sahaja. So dia lalu 2-2 ni, so 3 dengan 5 ni, so 3 dengan 5 ni dapat nilai yang sama. Okay, so sama juga dengan 2 ke 6. Dia lalu 3 dengan 5, 1 per 1, ni pun 1 per 1. Yang ni pun sama. 1 per 1, 1 per 1. Okay, so kita boleh kira dia punya BC. Yang ni ada 1. Okay, 1. 0.5. Yang ni kosong. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3. Ni per 5.5. 4, 5. 6, 7. Tadi ada 0.5 kan? So 6.5. So yang ni ada. Yang ada kosong. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. Yang ni kosong. Okay. So yang ni BC yang tak normalize lagi. So kita kira dia punya denominator. D. N minus 1. N minus 2. Over 2. Tadi N sama dengan 6. 6 tolak 1. 6 tolak 2. Over 2. Sama dengan 6 tolak 1, 5, 4, 2, 20 per 2. So ada, jadi denominator dia 10. Okey. So kita kira dia punya BC. Tadi D sama dengan 10. BC 1. 0.5 per 10. BC akhir dia adalah 0.05. BC 2, 0 per 10 sama 0, 3, 6.5 per 10, 0.65, BC 4, 0 per 10, BC 5, 4 per 10, BC 6, 0 per 10. Okey, so kita dapatlah nilai akhir BC untuk network yang contoh yang kedua. So, kalau perasan tadi dekat kalau network X dia macam kira semua
kira untuk semua pair. Untuk semua pair ni, dia kira. Tapi kalau untuk R, yang saya puasan lah. R sebab formula dia macam ni. Formula R, BC, eh R pula dah. Sorry, I graph. BC untuk V sama dengan summation of GIVJ over GIV. Eh, IJ, sorry. IJ. Lepas tu kat sini dia tulis I tak boleh sama dengan I tak boleh sama dengan J, tak boleh sama dengan V. Maksudnya dalam kiraan tadi, dalam semua pair ni, dia dah exclude siap-siap mana yang begini dengan endpoint ni sama dengan V yang kita evaluate ni. I tak nampak. I, J. Okay. Exclude siap-siap maksudnya dia dah dia tak kira lah. Contoh macam untuk satu, mana yang satu dekat endpoint dengan beginning point kat sini, from two ni, dia dah exclude siap-siap. Contoh ni, dia dah tak kira yang ni. Lagi ada tak? Okay, tak. So dia hanya akan kira untuk yang ni sahaja. Tapi nanti result akhir dia sama je. Dapat sama juga. So yang ni dapat 0.5. Kalau macam contoh untuk 2 pula, 1, 2 tak kira sebab beginning dia. Yang ni kira. Okay, yang ni. Yang ni tak kira. Oh, ni pun tak. So nanti semua memang sama je nanti. Nak tunjuk ke? Sekejap. Okay, kira yang ni. Lepas tu yang ni. 2, 3. Yang ni tak. Yang ni tak. Sampai sini. 3, 4, 3, 5 tak. Ni pun sampai sini. So kat sini pun nanti dapat 6.5. Sama je kat hujung ni pun semua sama. 0.40. Tu je lah perbezaan dia. Tapi dia punya nak normalisekan tu dia beza sikit sebab dia bagi macam ni. Dia punya formula untuk normalize dia bagi norm B sama dengan B kali 2 kali B, sorry. Tak apalah, B kali 2. B ni adalah nilai betweeness yang dapat dekat sini. Ni B dia. So per n kali n tolak 3 kali lagi n tambah 2. Okay. Jom kita try kira satu lah. Untuk contoh untuk V1. BC1. Okay. B dia adalah 0.5. Darab 2. Darab 2. 0.5. Darab 2 per n tadi ada 6. 6 kali 6 tolak 3 kali 6 tambah 2. Dekat sini macam agak tricky sikit sebab takut salah kira. Salah kira apa, mana satu yang kena kira dulu. So betul kita buat bracket siap-siap. Kita kira yang kali dulu. 6 kali 6. Lepas tu 3 kali 6. Okay. Sama dengan 0.5 kali 2, 1. 6 kali 6, 36. Tolak, jangan lupa. Tolak 3 kali 6, 18. Tambah 2. So akan jadi 1 per 36 tolak 18. Jadi 18. Tambah 2 jadi 20. 1 per 20. Sama dengan 0.05. Sama je tadi result yang kita dapat yang kat sini. Ni 0.05. Okay. So yang ni saya confirmkan dengan kiraan dalam ini dalam Python eh. Ini NeoX. Tengok dia punya value semua. Yang ni semua kosong. Bucu 3 je. Yang ni pula bucu 1, 0.05, bucu 3 and bucu 5. Okay, yang ni iGraph. Sebab saya pun macam first time guna iGraph dalam Python. So, macam nak lukis tu macam tak dapat. Maybe sebab tak install certain module lagi. So, saya boleh buat macam ni je lah. Untuk kira. Tapi tak apa, yang ni dia dah list ikut bucu. Dia dah list 1, 2. Ni bucu 1, 2,
3, 4, 5. Ha, tengok bocor 3 dia 4. Ini value yang tak normalize. Eh. So yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memang samalah, dapat sama. And ni pula, okay, ni yang gefi yang saya cakap tadi. Dia senang je nak kira. Kita masukkan dia punya network. Lepas tu kita tekan dekat sini. Kita tekan network diameter. Kita tekan run. Dia akan keluar window ni. Bila keluar window ni, dia boleh ada boleh pilih nak tick ataupun tak tick dekat normalize ni. Lepas tu just tekan OK je. Nanti kita akan dapat lah value dia. Kalau contoh ni saya buat untuk dua-dua lah untuk tunjuk. Ini contoh dia. Yang ni untuk yang first ni. Ini adalah normalize. Yang ni tak normalize. Yang ni pun normalize. Yang ni tak normalize. Nah, dia akan dapat value macam ni. Ini dia dah susun ikut bucu. Okay. So yang inilah graf yang dapat dalam GFI. Dia dah color siap-siap. Color yang paling terang tu BC yang paling tinggi lah. Kalau macam dalam graf ni dan network ni bucu 3 je ada nilai. Kalau kat dalam network ni ada 3 bucu ada nilai. Tapi bucu 3 paling tinggi. Dia paling gelap. Yang ni kedua. Dan ni yang ketiga. Yang ni semua kosong. Okay. Terima kasih. Ada soalan? Okay. Terima kasih Najwa. Zahira menjawab tak soalan Zahira? Okay tak. Soalan tadi? Tapi rasa Najwa dah cuba jawab. Saya punya soalan tadi boleh tak pergi? Okay dia jawab. Okay. Boleh tak pergi dekat ni Najwa yang iGraph punya normalization tu? iGraph? Dekat contoh ke doktor? Okay. Macam mana dapat formula normalization tu, motivation dia apa? Oh yang ni saya ambil dalam dia punya documentation. Saya pun tak sempat cari macam mana dia boleh dapat macam tu. Kalau macam yang NewX tadi, dapatlah yang NCR tu. Sebab NewX tu memang logik lah sebab dia nak pilih pasangan daripada node-node yang lain yang tinggal kan. Yang tak termasuk yang berpasangan dengan node tersebut. Tapi yang ni, wah normalization dia besar eh. Dia jadi 0.05. Jadi bila kita bahagi dengan nilai tu dia jadi lebih besar kan. Tak sebab dia akan bahagi dengan 0.05 ke bahagi dengan 20? Tak, dia bagi 1/20 dapat 0.05. Dia bahagi dengan 20. Dia bahagi dengan 20 lah. Jadi akan jadi nilai dia sangat kecil. Tengok je yang tadi nilai yang terhasil. Yang mana? 0.5. Tapi tu ada 6.5 tu. Ada 4. Yang mana? Nak try kira doktor. Yang ni, beginner centrality dia yang kat bawah tu. So kalau 6.5 kali 2 bahagi 20 dapat 0.65. Dapat 13/20. Okay. 6.5 kali 2 bahagi 20. Dapat 13/20. Okay. Alright. Lepas tu yang GFI tu nilai dia sama dengan network X punya nilai? Sebenarnya saya dah check untuk tiga-tiga software ni. iGraph, network X dengan GFI pakai algorithm Brandes. Pakai algoritma yang sama. So dia akan dapat yang sama kan doktor sebab algoritma sama. Ya, yeah, tapi kecuali normalization dia saja yang berbeza lah kan. Cara normalize. GFI saya tak jumpa lagi macam mana dia normalize. Dia tak tunjuk pun. Tapi value dia sama lah dengan dia sama. NewX. So kita rasanya boleh anggap dia normalize sama macam NewX lah kot. Choose sajalah. Itu juga masalah GFI kadang-kadang. Sebab dia tak bagi tahu kan. So, memang nak simple dia bagi tahu. Okay. So kalau iGraph dalam R yang saya buat, default dia memang dia tak normalize. So nombor akan besar lah. Itu saya nak bagi tahu lah siapa-siapa yang guna R lepas tu nak guna GFI ke ataupun nak guna Python. Dalam Python memang tak ada normalize. Saya dah try. Memang tak ada. Saya tengok kat documentation dia pun memang tak ada parameter normalize tu. Tapi kalau R ada.
Oh, boleh kira sendiri je lah kot kan. Kalau nak lah. Tapi tak apalah. Okay, okay. So at least sekurang-kurangnya pengiraan dia samalah. Nur Zahira tanya lagi. Apa-apa data better normalize ke? Bagi pendapat saya better normalize sebab kita dah tahu dia punya maksimum adalah satu. So kita boleh tengok siapa yang paling tinggi, siapa yang paling dekat dengan satu tu. Dia lah yang paling penting. Kalau yang tak normalize, kita tak tahu dia punya maximum value tu berapa. So kita macam, contoh macam kita tak tengok lagi notes yang lain yang dapat berapa. Kita tengok satu note ni dia dah macam dapat 10. Tentu 10 ni nilai dia tinggi. Tapi kita tak tahu lagi notes lain tu maybe ada lebih daripada 10. Ha, tu pendapat saya lah. Saya lagi suka kosong ke satu lah. Okay. Sebab dia dalam range yang kita boleh kenal pasti kan. Ya. Yeah. Dia tak, kita tak tahu maksimum dia berapa, 20, 21 macam tu kan. Okay, tapi kalau dari segi pengiraan maybe mula-mula tu senanglah kira puluh-puluh kan. Kalau nak ajar. So kita ajar normalize kemudian lah. Boleh juga. Sebab formula normalization tu lain pula kan. Okay. Thank you Najwa, sangat jelas. Ada lagi soalan lain? Zahira dah jawab alright. Yang lain ni harapnya faham. Kak Oya, Aida, Syaza, okey tak? Najwa punya penjelasan tu sangat detail, so faham. Oh my god. Okay, betul. Yes, thank you Najwa. Itu okey. Boleh follow lah. Jelas kan? Sebab saya memang dah kata terangkan je satu persatu kan. Anggap je kita tak tahu apa-apa kan. Tu yang diterangkan semua. Darat-darat pun diterangkan. Sebab satu lagi saya jenis yang cepat keliru. So saya memang kena buat satu-satu juga. Saya tunjuklah apa yang saya buat sebelum ni. Okay, so saya rasa bagus penerangan macam ni. Sebab jelas kan? Semua orang pun boleh faham. Okay, so next time Aina ke Aina? Saya. Okay. Aina dah bersedia untuk next time? Tengah bersedia lah. Sedang bersedia. Sedang bersedia. Okay. Bersedia. Tapi nanti saya akan rujuk doktor jugalah. Boleh. Tak jadi masalah. So Najwa, maybe you think of your next topic lah. Nak cakap pasal apa. Tapi belum lagi lah. Cuma bersedia je lah kan. Nanti dia akan rotate sampai balik kan. Okay. Ataupun Zahira pun boleh fikir apa yang Zahira nak kongsikan. Macam itulah. Okay. Sebab kelas dah mula tau Aina. Jadi saya masa saya hari Jumaat macam ni saya ada kelas. Jadi kena minta tukar masa kot. Setakat ni saya Rabu petang kalau tak ada mesyuarat fakulti saya okey. Yang lain-lain semua macam mana? Saya kelas Isnin Rabu je. Tapi beberapa Jumaat yang program saya actually ada program. So maybe tak boleh join juga kalau buat Jumaat. Itulah. Saya Jumaat pagi full. Ada dua kelas Jumaat pagi tu. So tak bolehlah. Lagi satu Kak Maya. Saya kelas Network Science buka SEM ni insyaAllah sebab ada mendaftar. Yes. So siapa nak join silakan. Okay. Tapi kelas dia hari Jumaat lah dengan Isnin. Jumaat pagi. Kelas pagi. Dia adalah 9.11. Hari Isnin dengan 11.01 hari Jumaat. Okay. Tapi tak apa, nanti itu kena bincang dulu. Kelas first tu saya tak invite korang lagi. The second class tu hari Jumaat tu saya akan bagi link nantilah. Silakan. Mungkin nak kena minta Najwa ajar apa jenis seterici dalam kelas ni. Ya Allah. Saya dah rasa macam ceramah jemputan. Boleh? Memang saya selalu buat pun. Dulu-dulu masa Andy datang tu, saya minta dia ajar apa modulariti lah apa semua. Tak ingat aku pun dah lagi. Boleh je sekarang ni online. Lagilah senang nak buat ceramah jemputan. Dia orang pun master level kan. Boleh je buat macam seminar type of lecture.
So okay, so itu good news lah. This semester ada 3 orang mendaftar, jadi kita boleh buka kelas network science. Jadi anda semua dijemput. Saya akan bagi maklumat lah mana-mana, kat mana nak forward pada student mana-mana pun boleh. Join je lah kan, alang-alang dah buat kelas tu. Okay, thanks. Cuma akan dirakam lah, tu je. Lepas tu biasalah saya akan upload. Apa lagi? Jadi tarikh bila yang free? Saya cadangkan 20 hari bulan. 20 hari bulan petang boleh? Pagi boleh? Untuk pagi tak boleh. Kami ada kelas. Pagi petang tak boleh. Petang. Petang pukul 3 boleh. Setakat ni kami boleh. Kena tanya dalam grup kot sebab Hafiza takut dia pun ada kelas ke apa ke? Tak apa, kita agree dulu kat sini untuk penceramah kita. Aina? Aku petang. 20. Aina okey tak? Boleh. Okey, kita set dulu untuk sesi Aina 20 Rabu petang pukul 3 ya. Okey. Nanti kita bagi tahu dalam dulu lah. Alright, kalau dah tak ada.